6 kelinci terjerat luka, 6 pemburu tersenyum pilu, 6 mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sendu. Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu kelam akan dimulai. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang sedang menunggu temannya untuk hadir di acara Halloween sekolah. Ah, lama sekali si Ardi datang. Ditelepon pun gak diangkat-angkat. Woi, siapa di sana? Aku orang kok, tenang saja. Woi Bim, ngapain kau berdiri di sana? Kayak penampakan saja. Kau yang harus bercermin. Kau lebih mengerikan daripada aku. Yuk, bareng ke sekolah. Udah mulai nih acara Halloween-nya. Bakal seru banget kayaknya. Kau duluan saja. Aku lagi nungguin si Ardi. Lama banget dia. Mungkin karena pakai kostum pocong, jadi susah jalannya. Oke, oke. Aku duluan ya. Kau jangan telat. Ah, capek banget nungguinnya orang. Atau aku langsung ke sekolah aja. Si Ardi tumben banget ngaret gini. Biasanya selalu on time. Kayaknya itu dia. Oi Di, kenapa pakai lompat-lompat segala? Kau terlalu menghayati peran. Mau bikin takut orang-orang di sini. Biar pada takut. Sorry bro, aku tadi kekunci di kamar. Gimana bisa kekunci? Ada-ada saja kau. Gak tahu. Aku kan tadi udah selesai. Pas mau keluar, tiba-tiba pintunya gak bisa kebuka. Ya, terus aku teriak-teriak panggil ayah dan ibu. Setelah beberapa lama, akhirnya aku bisa keluar juga. Bisa-bisanya di saat penting gini malah dapat sial. Kau kenapa lompat-lompat mulu sih? Gak tahu aja. Aku kan sedang menghayati peran. Ah, siapa lagi nih yang nelpon-nelpon lagi ribet-ribet begini? HP-nya di dalam sini lagi. Ya udah, buka aja kain kafannya sedikit. Halo Bu, ada apa Bu? Lagi dekat gini malah nelfon. Ya. Iya, ini lagi di jalan. Eh, apa maksud Ibu? Ibu jangan bercanda lah. Ini Bimo ada sebelahku. Ada apa? Siapa kau? Eh, apa maksudmu? Iya, kau itu siapa? Oh, aku mengerti nih. Sudah ketahuan ya. Kau mau prank aku kan? Anjir, jangan main-main sama kematian. Aku masih hidup, boy. Ya, ketahuan. Sudah lama kita tertawa seperti ini. Aduh, mungkin tawa ini adalah kebersamaan kita yang terakhir. Eh, apa maksudmu, Di? Kau mau ngeprank lagi? Jangan bercanda. Selamat tinggal, sahabatku. Hah? Kau adalah sahabat terbaikku. Jaga kesehatanmu. Ardi, apa ini? Kau mau kemana? Halo, Pa. Anakku, Ardi baru saja berpulang. Dia meninggal karena kecelakaan. Cepat pulang, tinggalkan rumahnya. Selesai.